ini diikat di sini, guys. Sepertinya ini penuh perjuangan. Oke. Lah, tarik situ sini. Tarik sana. Yes. Tarik. Ntar dulu. Iya. Ini harus diikat. Gimana ya waktu itu kita bikinnya? Aku nggak tahu. Harus itu. Guys, kita lihat tuh. Anak-anak gadis lagi masangin yang lain-lainnya. Terus si Mami udah keringetan. Hai, Happy Christmas. Happy apa? Apa namanya? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Bisa? Ya, cewek guys, terpaksa ini. Meja yang tinggi ini kita hanting-hanting deh, mau bawa deh. Oke. Jadi kita di tangga ini kita khusus menghias warna ungu dan merah hijau. Nanti kita cek lagi yang lain. Kita masih punya pemilik apa? Sparkle. Murahin. Oh, ini sparkle ya? Cuma ini mau naik lagi nih. Nah, cariin deh kayak gini deh. Yes. Jadi juga. Jadi kita akal-akalin aja gimana supaya dia bisa nyantel. Jadi ini warna apa nih? Warna purple ya. Natal purple. Kita manfaatkan yang ada aja. Ini sih persediaan udah berapa tahun ini ya, pernak-pernik ini belum rusak-rusak. Jadi kita manfaatkan yang ada saja. Cantik ya. Tahun lalu kita nggak pasang pohon apa kayaknya ya? Enggak ya, Bina? Sunyi sepi ya? Tahun lalu ya? Sekarang ramein aja lah. Penuh dengan bola-bola. Bola-bola. Tapi itu tadi sebelum digantung ada dihias ya? Dihias ya. Jadi guys, ini kita pakai pohon Natal yang hitam. Kita sih ada yang hijau ya. Cuma kita pengen yang hitam ya, tahun ini ya. Menandakan bahwa kita sedang gak berkabung juga sih ya. Tapi ini salah satu bukti lagi ada pandemi. Jadi warna hitam itu menandakan kita kalem-kalem aja dulu. Berduka enggak lah ya? Enggak lah, jangan kayak gitu kali. Apa kali kalau agak-agak kayak mana gitu loh. Santai aja bos. Bos? Iya. Cemana ini, cemana? Kamu, janganlah kabur-kabur kau. Kau laki-laki, tapi kau biarkan mamak kau ini. Apa? Iya. Jadi kita nggak usah pakai meja ya. Pakai meja nggak sih kita nih? Aku udah capek menghias ini semuanya. Bereng Jo, si Tobingon. Bereng Jo nyom, bereng Jo nyom. Hatok, pature. Iya. Hatok. Nah, cemana lah coba kan? Mama udah kayak peringatnya jujur. Tapi suruh kali dia untuk ngomongin kali. Bereng kan tuh. Oke, lurus. Kayaknya itu harus dikeluarin dulu deh, ya. Dimasukin. Enggak. Udah, nah. Masukin aja. Oke, iya. Oh, gitu. Sama nih, Mak. Gimana? Soalnya tuh santong.
Asal mak ya. Aki dangi. Hamuna. Hari Natal. Baju lagu Natal 5 dusin. Saya ngomong, pusing ngomong. Nah, boy do, ngomong do. Kurang pedek mata mah hitam. Kayak maju tuh beri dia tiga. Oi, kenapa pepet tuh? Ini bisa gak sih meja kita ini? Kira-kira. Kayak mana? Kayaknya meja kurang lebar. Kita pakai meja apa ya, Li? Yang di atas. Kemana ya kita mejanya ya? Apa di lantai aja, Li? Tapi kalau di lantai pendekan ya? Go, angkat ini, pelan-pelan. Okay. Ada sih kita meja kecil di atas itu yang... Iya, kayu ya? Hah? Kuning. Kuning apa? Yang hijau. Guys, nih warnanya warna hitam. Tuh. Bukan berarti kita berkabung, guys. Walaupun banyak tantangan di zamannya ini, zaman pandemi ini, tapi kita tetap semangat. Apapun, tinggi juga ya? Atau pendek? Tinggi-tinggi. Udah lumayan ini. Lumayan ya. Semangat hijau apa hitam, Dek? Biar kita tukar. Saltik-saltik nih orang. Hah? Pakai dua-duanya. Boros banget. Iya, itu namanya pemborosan. Biar kita tanda kali lah itu ya. Biar gak apa kali hidup kita gitu ya. Biar gak ketahuan kali lah hidup kita kayak mana-mana. Tak apalah ini. Tak apalah. Kakak ini mal buat kayak... Kayak mana? Jelas deh ya. Kan Mai pengen kayak gitu. Ya dideketin muka-mukanya. Iya, biar itu. Kayak sapu ijuk. Kayak sapu ijuk ya. Kayak ada yang bilang bulu babi lah. Kayak sapu ijuk lah. Aduh. Ya kita ganti lah dengan ijuk. Kalau kayak itunya. Ya, tapi bagus kok. Tapi miring. Miring gak sih? Isinya agak di... Ini bolong ya? Ini bolong. Ini agak kesitu ya. Nah iya. Agak miring gak sih? Enggak miring. Enggak. Mainkan kok, hiaskan. Iya, ayo. Nah, kita mau pakai warna apa? Pernah pertinya perak ya, perak ya. Purple apa silver ya? Purple. Purple. Gold. Purple. Silver ya silver. Dua-duanya aja. Silver. Oh, ya, ya dua-duanya coba ya. Kombai. Kita kombai. Iya. Makanya mau warna campur-campur aja. Iya, ini campur. Dua. Jadi kita silver sama di sana kan udah agak miring ya? Iya. Mana sih? Nah, kita mau di nuansa silver dengan purple. Nah, ada yang nggak ada cantelannya, Li, dia copot, bukan nggak ada ya. Set. Apa sih kak? Wih, kakak nggak serius. Hey. Lagu Natal apa tadi yang latihan tadi pagi apa itu? Itu Malam Kudus. Malam Kudus. Sunyi senyap. Mika, aku gak serius nih. Apa? Mas Hosen, ini yang penting. Di situ, meja bar kan? Juru selamat ma. Sekarang ini guys, tanggal 5 Desember. Jadi besok itu Advent kedua. Jadi Mika kan malah videonya gemuk. Emang kenapa sih, Mi? Enggak, tau enggak? Ada kenapa-napa? Tahu ya. Dia Mika kan deket-deketin enggak kelihatan. Dia gunting. Markus ini dia gunting. Cuma punya enggak jadi gunting. Kita kayaknya cukup. Lihat dulu.
Welcome sama Silver, Markus, Marci. Campurlah, campur aja, campur. Bergema. Hai, nama saya Margo. No, 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 I hate the song. Dan tahun baru. Rusak semua. Gatel. Kenapa aku terus ya? You are the artist. Oh, well, thank you. You never look good enough. Mami. Hi. Lagi ngapain, Dek? Bisa dilihat. Mami bakal marah kalau kakak video-video. Wah, akhirnya Natalnya sampai guys, di rumahku guys. Borahe. Sebuah borahe apa sih? Itu lambang kuno. Apaan tuh lambang kuno? Lambang kuno. Ini I pertanyaan, bukan I janda ini. Hmm.
semuanya mau jatuh. Lihat dong. Lihat dong. Terima kasih yang pernah aku lihat. Ini aku punya warna biru. Sebenarnya aku suka banget warna biru. Cuman aku nggak punya nuansa biru. Jadi aku pajang aja di sini. Nanti kalau udah selesai Natal aku simpan lagi. Semoga sih aku nanti semangat untuk membereskannya ya. Kadang-kadang kita masangnya itu semangat pas nyimpan bisa sampai bulan Maret, bulan April, bisa berbulan-bulan. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun lama untuk menyimpannya berarti di hati kita selalu ada Tuhan Yesus lahir di dalam hidup kita. Stay tune terus di Dapur Sopo. Hari ini membuat video yang agak berbeda, agak melenceng dari masak memasak. Tapi percayalah, hari Natal kali ini adalah hari Natal spesial. Walaupun kita nggak bisa ibadah kumpul rame-rame, walaupun kita nggak bisa merayakannya dengan hati yang hati yang sukacita itu selalu ada. Tapi walaupun kita tidak bisa melakukannya dengan semeriah mungkin, tapi hati kita harus tetap meriah. Buat sahabat Inang Dapur yang mau ranting seperti ranting aku, coba di shoot lagi, coba di shoot. Kalau mau yang ranting seperti itu, saya punya warna hitam dan merah. Anda boleh komen di sini, tinggalkan alamat Anda, nanti saya kirim, tapi ongkirnya bayar sendiri. Giveaway buat Anda semua. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Hidup Anda akan semakin bergelora, bersemangat. Dan stay tune terus di Dapur Sopo. Sampai jumpa.